Selamat datang di YouTube channel Bian Bodykit. Nah, kali ini saya akan mereview mobil di sebelah saya ini, yaitu Honda HR-V. Bagi kalian-kalian pasti bertanya-tanya, loh, kok Biannya kemana nih? Bos Biannya kemana? Tenang, beliau ada, cuman lagi ada halangan, jadi nggak bisa hadir ke sini. Beliau lagi ada kesibukan di luar. Nah, di belakang saya ini ada mobil Honda HR-V, yang dimana ini punya salah satu khas yang sebelumnya dia sudah memasukkan mobil Toyota Alphard NH20, jadi kita upgrade mobilnya. Kalian penasaran mobilnya seperti apa, bisa lihat link di atas ini. Terima kasih Pak telah mempercayai workshop kita sampai langsung masukin dua mobil nih Pak, terima kasih banyak Pak. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya akan mereview mobilnya. Yang pertama, Honda HR-V ini kita kasih body kit menggunakan model Mugen. Jadi kalian bisa lihat perubahannya, yaitu dari grill, body kit depan, nanti size cut-nya juga diganti, dan di belakang ada spoiler dan body kit belakang. Sebelumnya saya akan membahas di bagian depan dulu. Nilai ini menggunakan model Mugen ya guys. Ini bawaan asli dari Mugen. Kalian bisa lihat bentuknya seperti ini. Terus di sini juga kita peragukan warna dengan silver dan juga hitam dog. Ini juga ada emblem Mugennya. Terus untuk bagian depannya, body kit depan di tengah sini ada warna silvernya juga. Jadi kita padukan dengan si grill dengan si body kit depan, jadi biar serasi nih. Nah, warna untuk body kit ini itu polished metal ya guys. Jadi warna asli dari body kit Mugen ini adalah polished metal. Nah, untuk size cut-nya kalian penasaran kan? Yuk. Ini dia guys, size cut-nya. Size cut-nya kita ganti, yang sebelumnya kita lepas, bawaan aslinya kita lepas, kita pasangkan dengan size cut yang baru. Kiri kanan sudah diganti, dan juga perapihannya semua kita selalu jaga banget biar kalian juga puas dengan hasil pengerjaan di workshop kita. Nah, untuk di belakang ini nggak kalah menarik nih guys, kalian penasaran dan pasti, yuk langsung aja ke belakang. Nah guys, ini untuk di bagian belakangnya, ini yang spesialnya itu kita kasih dia spoiler. Dan spoilernya ini dia modelnya jadi cuman kiri kanan doang, nggak menyatu ya guys. Kayak kalau contoh Honda Jazz kan dia kayak menyatu gitu kan, tapi ini dia cuman kiri kanan aja. Dan wah, kalian bisa menilai sendiri deh. Kalau saya sih lihatnya ini udah ganteng dan juga makin sporty. Nah, untuk bagian body kitnya ini hanya add-on juga, jadi depan belakang itu add-on. Dan di tengah sini, di bagian diffusernya itu kita perpaduan warna dengan warna silver. Jadi serasi nih, kalau depan grill sama body kitnya, kalau di belakang spoiler dan body kit. Oke guys, sekian review dari saya. Terima kasih banyak karena kalian selalu nonton YouTube channel Bian Bodykit, dan saya harap kalian gak bosen-bosen karena kalau misalkan reviewnya apart lagi, Land Cruiser lagi, karena ya memang kita banyak sih mengerjakan mobil-mobil seperti itu guys. Tapi tenang, untuk mobil-mobil yang lain juga kita terima.
bagi kalian yang mau konsultasi dulu, kalian mau tanya-tanya price-nya berapa atau mau tahu workshopnya di mana, nanti ada deskripsi di bawah sini, kalian bisa cek terlebih dahulu. Dan see you guys. Run free and dive into the sky.